Kamera rolling, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan buat tutorial cara merestart ulang HP Vivo. Di sini saya menggunakan HP Vivo Y81. Ini karena saya mau menjual HP-nya. Ini kan aplikasinya udah banyak. Jadi saya restart ulang HP-nya agar HP-nya kayak baru lagi. Oke, langsung saja tonton videonya sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, saya hitung mulai dari 10, 9, 8, 3, 2, 1. Oke, langsung saja pertama-tama buka pengaturan. Terus kalian scroll ke bawah. Cari pengaturan lainnya. Scroll ke bawah lagi. Pilih buat cadangan dan atur ulang. Habis itu pilih hapus semua data. Terus format penyimpanan telepon kita checklist. Terus klik bersihkan sekarang. Klik hapus semua. Ditunggu teman-teman, ini mungkin membutuhkan waktu beberapa menit. Kalau sudah muncul seperti ini, klik setel telepon Anda. Klik berikutnya. Klik berikutnya lagi. Klik setuju. Terus kalian tinggal lewat-lewati aja atau ikut-ikuti aja. Oke, selesai teman-teman. Jadi HP kita kayak baru lagi dan tidak lemot. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian. Buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.